Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini setelah ba'da maghrib. Seperti biasa, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan program kajian kita pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil kiamah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak bertemu ya, ini dengan kelas 11. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersua kembali, walaupun dalam dunia virtual, tetapi insya Allah tidak menurunkan semangat kita untuk terus saling menasehati, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah pada kesempatan malam ini, seperti biasa, kajian kita akan lanjutkan seperti malam-malam sebelumnya tahun lalu yang kita sering laksanakan setiap ba'da maghrib di asrama. Pada kesempatan tahun ini juga kita akan kembali melanjutkan kegiatan kita. Insyaallah setelah ba'da maghrib kita ada kajian walaupun hanya bisa dilaksanakan dalam waktu seminggu sekali. Seperti teman-teman ketahui, insyaallah kalau untuk saya selalu akan membawakan kajian mata air. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mata air edisi yang terbaru sudah sampai di sekolah teman-teman. Ini majalahnya. Mungkin buat teman-teman yang sudah berlangganan, nah kita juga masih bingung bagaimana untuk bisa mengirimkan ke kalian karena agak sulit juga karena banyak. Tetapi buat teman-teman yang ada rumahnya dekat dengan sekolah, mungkin bisa mengambil nanti di kantor saya. Itu bisa menghubungi nanti wali asramanya ataupun dari pembina asramanya untuk bisa mengambil insya Allah majalah. Teman-teman yang sudah berlangganan sudah bisa diambil di sekolah. Mungkin untuk edisi yang terbaru ini agak terlambat karena memang masa pandemi yang menghantam semua negara di seluruh dunia, termasuk kita di sini, jadi mungkin agak sedikit terlambat. Tapi tidak masalah karena isinya itu selalu relevan untuk setiap saat, setiap zaman, sehingga insya Allah tidak akan up to date ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dari majalah Mata Air. Oke, pada kesempatan malam ini, topik kita, saya akan mengambil salah satu artikel mata air yang edisi terbaru, ya, dengan judul Remaja dan Gangguan Makan. Dan saya coba akan share screen untuk bisa mempermudah teman-teman untuk bisa melihat apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya.
Ya, ini topik kita pada kesempatan malam hari ini dengan judul artikel remaja dan gangguan makan. Nah, ini saya ambil artikel ini penting juga untuk kita pahami karena kalian sebagai remaja dan sudah pastinya sekarang kalian berada di rumah yang makanan itu berlimpah ruah, tidak seperti di asrama yang kalian hanya bisa makan mungkin pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau di rumah kalian, apalagi ada orang tua kalian ya, ada ayah bunda kalian di rumah selalu memberikan asupan yang baik buat kalian. Nah, oleh karena itu mungkin kalian akan tambah nafsu makannya. Kalau saya perhatikan, saya bertemu dengan beberapa siswa yang sudah mungkin beberapa bulan tidak bertemu, kebanyakan itu naik berat badannya setelah liburan. Jadi mungkin itu karena makanan ya, asupan makanan yang lebih bergizi mungkin di rumah kalian semuanya dan juga asupannya yang banyak yang membuat kalian lebih banyak makan dan terlihat dari berat badan kalian banyak yang naik ya. Nah, tetapi ternyata ada hal-hal penting juga mengenai makanan yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya bukan makanannya, tapi pola makannya itu yang perlu diperhatikan, terutama bagi remaja ya. Karena ada beberapa kelainan yang diperhatikan di sini yang sering terjadi pada remaja. Kenapa kelainan ini terjadi? Karena remaja itu kan masa-masa idol ya, mencari-cari idola. Nah, biasanya seperti itu, mencari orang-orang yang dijadi panutan. Dan biasanya para remaja ini mengambil idolnya itu siapa? Idolnya adalah orang-orang yang terkenal, para artis ataupun para selebriti. Nah, seperti itu. Dan biasanya mereka itu mempunyai badan-badan yang bagus ya, badan-badan yang kekar itu yang buat laki-laki itu, sehingga semuanya ingin mempunyai badan-badan seperti itu. Biasanya pengen badannya bagus gitu kan, supaya enak dipandang mata seperti itu. Nah, apa yang dilakukan jadinya oleh anak-anak remaja? Nih, anak-anak remaja jadinya melakukan diet. Nah, diet untuk bisa menjaga berat badannya, untuk bisa menyeimbangkan badannya supaya baik. Dan ternyata diet itu ada yang bermasalah juga dan ada yang dilakukan dengan cara yang salah. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan pada pola makan remaja. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, teman-teman. Saya mulai dengan sebuah intermezzo ini. How food affect our body? Bagaimana makanan bisa mempengaruhi badan kita? Kalau kita makanan berupa makanan-makanan yang penuh protein seperti ini ya, seperti daging, telur, dan teman-temannya, itu akan jadi apa? Akan jadi muscle, ya, akan jadi yang badan yang bagus. Ini kan yang diidolakan oleh para remaja ya, mempunyai badan yang six packs disebutnya ya, begini, yang bagus. Nah, ini berarti harus banyak makan-makan yang mengandung protein seperti ini ya. Kalau makan yang banyak mengandung lemak, bukan mengandung lemak, karbohidrat ya, apa akan terjadi? Akan ada sugar di situ, kalau tadi amino acid di sini protein, kalau ini jadi sugar, sugar itu gula yang akhirnya menyebabkan fat atau kegemukan ya. Jadi kalau banyak makan karbohidrat, gemuk. Lalu banyak makan sayur-sayuran, nah ini akan memberikan energi dan fiber atau serat ya. Itu apa akan yang didapatkan, maka akan didapatkan adalah kesehatan di dalam tubuh kita, wellness itu kesehatan ya. Lalu kalau kita banyak makan kacang-kacangan, banyak makan apa ini apa ya buah-buahan juga ya ada di sini, itu adalah bahan-bahan yang vital di dalam tubuh kita yang diperlukan oleh tubuh kita, maka akan didapatkan adalah kolesterol yang baik di dalam tubuh. Nah, ini akan menjadi sehat kita ya kalau kolesterolnya baik. Tetapi kalau kita makan makanan junk food seperti ini ya, makanan-makanan yang tidak sehat ya, junk food disebutnya ini, maka itu juga yang akan dibawa adalah fatty acid atau lemak ya. Kalau ini membuat kegemukan sugar, kalau ini yang membuat kegemukannya adalah lemak. Nah, ini yang berbahaya ya untuk kesehatan kita. Nah, itulah bagaimana makanan efeknya terhadap tubuh kita. Nah, ada beberapa penyakit teman-teman yang berhubungan dengan pola makan. Yang pertama yang dijelaskan di majalah ini adalah anoreksia nervosa namanya, ya. Anoreksia nervosa salah satu gangguan penyakit pola makan. Nah, apa ini? Ini adalah an eating disorder, ya, eating disorder atau gangguan makan
characterized by markedly reduced appetite or total aversion to food, kurang dari 85% of build body weight for age and height. Jadi dia mengurangi makan. Untuk apa? Untuk diet biasanya. Nah, anoreksia nervosa ini adalah diet yang berlebihan. Dia mengurangi keinginannya untuk makan. Appetite-nya dikurangi gitu. Apa yang terjadi? A serious psychological disorder. Yang terjadi adalah kerusakan psikologi, bukan hanya fisik ya, psikologi. Dia jadi ketakutan gemuk, akhirnya untuk makan aja takut jadinya itu. Karena takut akan jadi lemak, karena dia ingin punya tubuhnya ideal. Dan itu secara psikologi mengganggu kehidupan dia. Person with this disorder may have an intense fear, ketakutannya, of weight gain, ketakutan untuk mendapatkan berat badan atau mendapatkan kilo, even when they are underweight, walaupun dia kekurangan berat badan itu. Dia akan takut menambah berat badannya walaupun dia dalam kondisi yang kurus atau kurang berat badan itu. Kenapa? Itu terganggu psikologinya, anoreksia nervosa namanya. They may diet or exercise too much. Dia bisa biasa melakukan latihan yang banyak sekali untuk diet tubuhnya ya, bahkan berlebihan. Atau bisa menggunakan cara-cara lain untuk menurunkan berat badannya. Nah, ini semuanya dilakukan secara berlebihan sehingga ini menjadi sebuah penyakit atau gangguan yang disebut dengan anoreksia nervosa. Jadi ini yang pertama. Yang kedua disebut dengan bulimia nervosa. Bulimia nervosa apa? Bulimia is an illness in which a person binges on food or has regular episode of overeating and feel a loss of control. Jadi dia makan sekaligus gitu. Binge of on food artinya dia makan sekaligus. Jadi sekaligus dia makan, tapi setelah itu dia akan mencari cara untuk bisa mengeluarkannya karena takut akan makanannya itu akan menjadi berat badan buat dia, akan menjadi lemak buat dia. The person then use different methods such as vomiting, bahkan bisa dimuntahkan lagi makanannya, ataupun abusing laxative to prevent weight gain, untuk bisa menghindari kenaikan berat badan. Nah, biasanya ini terjadi orang-orang yang kalap ya, punya kalap yang makan itu nggak ada aturannya, langsung dimakan itu sebanyak-banyaknya. Tapi setelah itu dia ketakutan untuk mendapatkan berat badan yang bertambah. Dan akhirnya dia harus mengeluarkan itu semua bahan makanannya dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, dia memaksakan untuk mengeluarkan apa yang dia makan. Nah, ini juga sebuah penyakit yang disebut bulimia nervosa. Ada satu lagi penyakit namanya binge eating disorder. Ini juga hampir mirip dengan yang binge food tadi. Tapi kalau ini dia makannya itu tidak beraturan. Jadi pengen bawaannya makan terus. Binge eating disorder is described by consuming larger amount of food than normal people usually eat in the same period of time and circumstance. The person generally lose control over his or her eating. Jadi ini kalau ini dia berlebihan makannya. Makan terus dengan waktu yang panjang gitu. Kalau yang tadi yang nomor 2 bilenial itu dia waktu-waktu tertentu saja setelah dia makan banyak dia ingin segera keluarkan. Tapi kalau yang ini makan terus tanpa ada terjadwal gitu. Jadi ya memang orang yang binge eating disorder ini makan terus. Jadi kerjaannya makan lah, istilahnya seperti itu. Unlike bulimia nervosa, periods of binge eatings are not followed by purging. Jadi dia nggak diikuti dengan perasaan ingin mengeluarkan itu. Kalau yang tadi yang bulimia itu kan, setelah dia makan banyak, dia merasa bersalah, istilahnya itu pengen mengeluarkan semuanya yang dia makan. Tapi kalau yang binge disorder itu tidak ada perasaan itu. Tanpa ada perasaan untuk mengeluarkan makannya itu, atau melakukan latihan yang lebih, ataupun berpuasa, as a result, people with binge eating disorder often are overweight or obese. Jadi biasanya orang yang binge eating ini akan menjadi obesitas atau overweight, ya karena kelebihan berat badan. Community surveys have estimated that 1.6% of females and 0.8% of males experience binge eating disorder in a 12-month period. Jadi kebanyakan perempuan memang ya yang terjadi overweight atau obesitas yang disebabkan oleh gangguan yang disebut dengan binge eating. Nah, itu ada 3 gangguan, teman-teman, yang dijelaskan di majalah ini.
mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca di majalah Mata Air yang edisi terbaru ini. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai junk food. Nah, tadi juga sempat kita singgung ya mengenai junk food. Nah, junk food itu juga berbahaya. Apa itu sih junk food? Junk food adalah makanan-makanan yang menggunakan kalori ataupun lemak ataupun gula atau bahan-bahan lainnya yang tidak sehat atau memiliki nilai nutrisinya rendah. Jadi, ada nilai nutrisinya tetapi sangat rendah. Jadi, kalau berlebihan dimakannya, apa yang terjadi? Justru akan mengganggu kesehatan tubuh. Dan biasanya dia juga memiliki bahan-bahan tambahan makanan yang unhealthy, yang tidak sehat. Lemaknya, kolesterolnya banyak di makanan-makanan junk food ini. Nah, junk food ini banyak di mana? Junk food itu banyak ada pada makanan-makanan yang sifatnya fast food atau makan-makanan cepat saji ya. Nah, di sini makanan fast food. Kenapa makanan fast food ini banyak dilirik orang? Karena makanan fast food itu murah biasanya, mudah digapainya, convenient, dan sangat tepat sesuai dengan selera. Filling, jadi biasanya untuk menggantikan apa yang kurang gitu kan. Misalnya kalau kita jalan-jalan atau kemana gitu kan, oh lapar langsung beli fast food gitu kan. And too many of us, it tastes good. Ya. Ada beberapa dari kita bahkan ada yang kecanduan makan fast food, jadinya merasa makanan fast food itu rasanya tidak tergantikan gitu kan. Nah, ini juga sangat berbahaya. You can make healthy choice and still enjoy the fries and convenience of fast food restaurant. Ada juga restoran-restoran yang bisa kita pilih. Yang fast food juga, dia mengandung arti fast food, artinya cepat, convenient, enak juga rasanya, tetapi yang lebih sehat, gitu kan. Jadi sebenarnya salah juga kalau kita bilang jangan makan fast food direstriksi dengan begitu ketat, nggak boleh benar-benar makan fast food. Nah, itu justru maka restriksi seperti itu justru membuat kita penasaran gitu kan, jadi pengen nyoba malah kalau kita malah dihalang-halangi seperti itu. Tapi ya boleh aja kita kadang-kadang makan fast food, tetapi fast food yang pilihannya harus yang sehat. Ya, ada juga restoran-restoran yang memberikan fast food tetapi lebih sehat. Tetapi lagi-lagi pasti jangan berlebihan makan fast food. Ya, lebih baik pastinya makan masakan di rumah yang sudah pasti terkontrol nilai nutrisi dan nilai gizinya. Nah, sekarang dari artikel ini, tadi bicara mengenai gangguan pola makan dan fast food atau junk food, lalu apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita refleksikan? Nah, yang bisa kita refleksikan adalah yang pertama adalah jangan makan berlebihan karena itu sumber utama penyakit. Ya, walaupun tadi dikatakan bahwa ada orang yang diet berlebihan ya, yang tadi dikatakan anoreksia itu, yang dia melakukan diet yang berlebihan, ya tidak seperti itu juga itu. Tapi kita harus makan juga, jangan kita takut untuk makan, takut dapat gemuk, takut berlebihan, takut obesitas, kita takut makan, tidak. Tetapi kita makan juga, tetapi makannya juga jangan berlebihan, jangan seperti yang tadi binge eating yang makan berlebihan, yang nggak tahu aturan makannya apa saja dimakan, pemakan segala. Nah, itu juga berbahaya karena bisa menyebabkan obesitas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita makan, kita tetap makan, tidak takut dengan makanan, tidak takut gemuk, tetapi kita makannya tidak berlebihan juga supaya tidak kegemukan juga gitu. Nah, ini yang perlu kita refleksikan di dalam diri kita. Nah, selanjutnya ada hadis Rasulullah SAW, kita mencontoh dari porsi makan ala Rasulullah SAW. Dari Al-Mikdam bin Mikdarib, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Jadi kalau kita punya lambung seperti ini, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk ruang napas. Nah, kadang-kadang kalau kita makan sampai kita tersedak gitu, nggak ada ruang untuk bernapas, itu berarti
ruang nafasnya ini sudah diisi dengan makanan juga, berarti udah penuh perutnya dengan makanan. Nah ini tidak baik seperti ini. Ini bukan makan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah makan seperti ini, artinya makannya sedikit saja, berarti tidak terlalu kenyang juga. Di sini kan hanya sepertiganya saja makanan, lalu sepertiganya diisi air, dan masih ada tempat juga untuk bisa udara ada di dalam perut kita, artinya untuk bernapas. Nah ini yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada beberapa apa ya, nasihat ya, mungkin sebagai ini saja tambahan buat kalian yang saya ambil dari salah satu media massa tentang pola makan sehat secara Islam. Ya, walaupun ini tidak ada hadisnya, tetapi ini adalah semacam nasihat atau anjuran buat kita supaya kita pola makannya itu sehat. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak makan di pagi hari. Sebaiknya hanya mengonsumsi buah-buahan, perpaduan makanan mengandung prebiotik dan probiotik bagus jika dikonsumsi bersamaan. Jadi lebih ke arah buah-buahan kalau pagi ya. Kalau orang yang mau sehat tuh makan apel, makan pisang misalnya gitu ya. Jadi diisi dengan makanan-makanan yang berserat seperti itu. Tidak makan yang berat-berat di pagi hari. Lalu makanlah ketika hormon lapar sedang tinggi. Kapan hormon lapar itu tinggi? Itu biasanya pada jam 1, 1 siang hingga jam 4 sore. Nah, berarti waktu makan yang berat itu bisa kita pada saat hormon lapar kita itu memang sedang tinggi-tingginya, itu siang hari biasanya. Nah, biasanya kalau kita paginya makannya berat itu, nah itu siangnya itu apa? Kadang-kadang masih kenyang, jadi pola makannya itu tidak ini ya, tidak apa? Tidak bagus gitu. Atau kalau pagi-paginya makan terlalu banyak juga malah tambah ngantuk nanti ketika melakukan kegiatan. Nah, begitu, makanya kalau pagi kita makannya biasa saja, artinya untuk kita bisa berenergi di pagi hari gitu untuk melakukan kegiatan dengan memakan makanan yang lebih berserat. Nah, siangnya itu baru kita terasa lapar benar-benar. Nah, kita benar-benar makan yang benar di siang hari. Nah, kalau seperti itu akan sehat. Lalu menahan lapar artinya kurangi porsi makan, tadi kan sepertiganya saja porsi makannya, ataupun kita banyak-banyak berpuasa. Kalau di agama kita mengajarkan kita banyak-banyak berpuasa. Sebelum makan, usahakan mengonsumsi buah-buahan. Nah ini yang kebanyakan salah, buah-buahan itu harusnya dikonsumsi sebelum makan. Jadi bukan buah-buahan itu bukan pencuci mulut ya, terbalik. Buah-buahan itu justru dikonsumsi sebelum makan. Setelah makan buah-buahan baru makan yang berat. Tubuh perlu persiapan untuk mengolah makan siang yang tinggi asupan. Konsumsilah buah alami, bukan hasil olahan pabrik berupa jus kemasan. Nah ini kita mengonsumsi buah-buah yang alami, yang benar-benar bukan diolah, bukan jus, ataupun kita sering beli ya itu buah-buahan, apa namanya, jus buah itu yang kotakan, bukan seperti itu, tapi buah-buahan yang benar-benar alami, yang tidak ada olahan dari pabriknya. Nah itu kita makan sebelum kita makan berat. Jadi makan buah-buahan dulu, itu yang lebih sehat. Tidak makan pada malam hari. Nah artinya apa? Sore kita kalau mau makannya 3 kali berarti sore. Ya jangan apa? Jangan sampai malam. Artinya ya sebelum maghrib kita makan. Gitu. Jangan makan itu setelah isya baru makan, itu mungkin akan lebih banyak terpendamnya makanan dan akhirnya akan menjadi penyakit. Nah, itu tidak baik juga. Ketika beristirahat, tubuh bisa sepenuhnya mendetoksifikasi. Nah, itu tujuannya apa? Untuk supaya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu bisa dikeluarkan pada saat kita istirahat. Nah, kalau kita makannya pas malam, nah itu berbahaya. Racun-racunnya tidak bisa didetoksifikasi dan akhirnya bisa membahayakan tubuh kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan, teman-teman. Kita lanjut. Tinggal beberapa slide lagi. Nah, ini adab makan dan minum juga yang perlu diingat. Sebenarnya saya tahu teman-teman sudah tahu semuanya, saya cuma mengingatkan saja ya, kita saling mengingatkan di sini. Memuji dan tidak mencela makanan, walaupun makanan yang tidak kita sukai itu jangan dicela ya. Makanan kita puji ya untuk yang kita sukai, yang tidak sukai ya paling tidak kita nggak usah ngomong apa-apa. Kalau yang tidak suka ya udah nggak usah dicela gitu. Dan yang sudah pasti makanannya itu pastinya halal ya, yang halal dimakan untuk kita seorang muslim. Dan juga thayyiban juga penting, yang baik ya, tidak, karena tidak semua yang halal itu baik ya. Jadi kita memakan yang halal dan yang baik juga. Begitu juga yang baik itu tidak semuanya halal gitu ya.
jangan meniup makanan atau minuman, ya, makanan yang panas atau minuman yang panas itu jangan kita tiup. Ya, usahakan untuk didinginkan dulu, jangan ditiup dengan mulut kita. Lalu ini yang penting, sambil duduk, ya, makan itu jangan sambil berdiri, apalagi sambil lari-lari. Menggunakan tangan kanan, ini juga diajarkan oleh sunnah Nabi. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, ini yang biasanya diajarkan oleh anak SD, ya. Anak-anak SD ini diajar seperti ini, tapi kita hanya mengingatkan. Kadang-kadang kita sudah remaja nih seperti kalian itu kadang-kadang lupa gitu. Begitu juga saya yang dewasa, yang sudah dewasa juga kadang-kadang lupa. Nah, makanya perlu kita saling mengingatkan. Jadi tidak mesti harus anak SD yang belajar hal-hal seperti ini, tetapi harus sering kita ingatkan juga. Nah, itu yang terakhir teman-teman, dan mudah-mudahan kita sekarang walaupun berada di dalam masa pandemi ini, di mana tadi saya bilang di awal kita berada di rumah dan banyak makanan di rumah, apalagi orang tua itu pulang kerja mungkin bawain makanan, kalau ibunya yang tinggal di rumah, ibunya nggak kerja, setiap hari buatkan makanan buat kalian sambil belajar sambil makan. Nah, ini suatu nikmat memang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kalian. Nanti kalau di asrama di jamiatut nggak boleh makan lagi gitu kan, tetapi kalau di rumah kalian saya yakin banyak yang makan makanan, tapi itu semuanya harus kita perhatikan benar-benar. Nutrisinya seperti apa, cara kalian makan seperti apa, lalu tujuan kalian makan untuk apa, nah itu juga kalian harus perhatikan. Sehingga kalian tidak masuk ke dalam sebuah gangguan. Nah, ini yang bahaya, gangguan pola makan. Nah, tadi yang tiga disebutkan ada anoreksia, ada bulimia, ada binge eating. Nah, itu semuanya berbahaya, karena itu bisa juga mengganggu psikologi kita. Oleh karena itu kita berusaha untuk menghindari itu. Nah, itu semuanya memerlukan kerjasama, teman-teman. Kerjasama dari siapa? Kerjasama dari kalian dan keluarga kalian di rumah. Jadi orang tua, kalau punya kakak-kakak, adik, itu semuanya juga sangat berperan penting untuk menjaga pola makan kita. Kita harus benar-benar bisa memperhatikan, saling mengingatkan satu sama lain. Dan juga sudah pastinya nanti orang tua kalian juga sudah tahu ya kapan waktunya yang baik untuk makan, kapan waktunya yang baik untuk istirahat, dan menyediakan makanan juga benar-benar makanan yang nutrisinya yang bagus, yang gizinya yang bagus. Nah, kita semuanya harus saling bersinergi sehingga keluarga kita semuanya sehat, ya. Karena kalau makanan yang kita asumsi, yang kita konsumsi ya, itu bernilai gizi yang baik dan tinggi, itu pasti akan membawa kesehatan. Karena kesehatan ini menjadi kesehatan ini harganya mahal ya, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini, pastikan kita tidak ingin sakit ya. Kita ke rumah sakit aja takut gitu kan. Makanya kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa melewati masa-masa di rumah, masa-masa kita harus belajar di rumah ini dengan baik, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti adab-adab yang diajarkan beliau, kita mengikuti apa-apa yang diajarkan kepada kita ya, karena kita ini dari kecil kan tadi saya bilang anak SD sudah diajarkan kan cara makan yang baik seperti apa, lalu adab makan seperti apa. Nah, itu semuanya harus kita ingat dan kita perhatikan sehingga kita ini di masa di rumah ini kita bisa lewati dengan baik, dan nanti kita bisa kembali lagi bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya adalah kalau kita mengambil kesimpulan, intinya adalah jaga kesehatan, jangan terlalu banyak obsesi untuk ini itu, tetapi tetaplah makan dengan pola makan yang sehat. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan di masa seperti ini adalah dijaga makanannya, itu jangan sampai semuanya masuk gitu kan. Tentang di rumah semuanya masuk, nah itu yang perlu kalian jaga. Jangan semuanya masuk, tetapi harus jaga sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jangan semuanya diisi oleh makanan. Ada pisang goreng, ada nasi uduk, atau nasi goreng semuanya masuk ke dalam tubuh kalian, nah itu yang tidak baik, tapi harus benar-benar kita jaga pola makan kita.
Terima kasih, saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lillahi ta'ala al-Fatiha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang bisa ngambil majalahnya, silakan bisa ambil di sekolah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.